Ha, ni opah nak sediakan bahan-bahan buat rendang ya. Ada kepak ayam ya. Bawang besar tu 4 biji. Bawang kena banyak ya. Lepas tu santan dengan serbuk kunyit tadi tu. Cili padi tu ikut pedas masing-masing. Cili kisar tu 4 sudu makan. Ada halia 1 inci, serai 3 batang, bawang putih 3 biji. Asam keping 1, lengkuas tu sikit je, jangan, tak sampai pun setengah inci ya. Nanti kalau lengkuas lebih nanti dia rendang tu dia tak sedap nanti. Santan tu 1 cawan lah. Ha, ni sambil tu goreng ayam. Ha, ni kita nak kisar. Bawang besar, bawang putih, halia, serai, cili padi ya. Tapi jangan kisar halus sangat. Agak-agak kasar-kasar sedikit. Kalau buat rendang kena buat macam tu. Kalau tidak dia kalau halus sangat dia tak sedap rendang tu. Opah mengisar sampai 2-3 kali sebab dia punya pengisar tu kecil. Tumis bahan kisar tu hingga kering dan pecah minyak ya. Masukkanlah air yang lebih pengisar tadi tu. Tunggulah sampai pecah minyak ya. Kena sabar menumisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Hari-hari pun jumpa. Okay, apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Bahagia selalu. Hari ni apa masak rendang ayam. Jom kita tengok. Nak tunggu bahan kisar tu tadi pecah minyak. Nampaknya dah pecah minyak ya. Boleh masukkan cili kisar tu ya. Masukkan air lebih cili tadi tu. Nampak tak cili tu dah pecah minyak ya. Dah nampak kering sedikit. Masukkanlah ayam tu ya. Asam keping. Kunyit. Kacau dulu. Masukkan garam. Serbuk perasa. Air untuk kuah. Ditutup ya. Nak bagi ayam tu masak betul-betul. Bolehlah cek tengok. Ayam pun dah masak ya. Kalau nak dapat bahan banyak macam ni, macam sambal tu kan. Kena bawang, kena lebih ya. Kalau bawang sikit dia tak akan jadi macam tu. Lagi satu, kisar dia tu mesti kasar sedikit. Masukkanlah santan tadi tu ya dengan kerisik. Gaul sebati. Kocak-kocak sikit kerisik tu dia macam keras sikit. Tunggu hingga mendidih ya. Bolehlah dirasa apa yang kurang ya. Kuah pun dah nampak pekat ya. Dah nak masak lah tu. Bolehlah dihidangkan ya. Tak ada daun kunyit ya, dah habis. Jomlah kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Cukup makan. Macam ni ya. Kalau kita nak banyak dia punya bahan tu kan. Bawang besar tu lebih kan ya. Baru dia dapat macam ni pekat-pekat sikit. Okay, jom makan. Panaslah pula nasinya. Panas lagi.
apa rendang ayam ke, rendang daging ke. Ha, itu kalau raya memang utamalah kan, raya pertama. Kalau zaman apa, tahun 60-an, 70-an tu ayam kena tangkap sendiri. Tak ada ayam jual macam ni lagi. Ha, dulu-dulu kalau raya susah nak tangkap ayam. Itu zaman apa, 60-an, 70-an. Zaman sekarang pergi pasar, ada duit je beli je ayam. Okay, sampai di sini dulu ya. Jumpa di lain video. Okay, bye-bye. Silalah mencubanya ya.